Wis, kita ASMR. Teman-teman, sekarang aku bakalan unboxing motor. Oke, nih kita udah di depan motornya dan sekarang aku bakalan manggil Tuking buat ngebukanya. Soalnya kalau aku yang ngebuka ntar bodinya jadi rusak lagi. Yo, halo para Turtle King atau subscriber Nino Turtle King. Nah, jadi teman-teman aku cuma ngingetin jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke teman-teman, thank you Turtle King. Dap, bantuin. Ini. Bantuin. Buka-buka, ini buka nih. Learn, watch and learn. Bukalah. Awas kena joknya. Nih teman-teman ya, ini motor buat beli pakan-pakan ikan. Jadi ntar aku nggak usah ikut lagi. Biar Mang Bayi begini nih. Aku suruh ke pasar modern ntar dulu beli pakan-pakannya. Walaupun ini motor kecil doang, tapi ini legend banget ya teman-teman. Hah? Itu spion. Nih ya, jadi kan lumayan teman-teman buat beli pakan, ntar nggak usah ikut-ikut lagi, tinggal telepon mas beli pakan. Wow, Bang Boy langsung balapan tuh, langsung balapan orang-orang kono. Enggak lah ya, ini kan cuma 100 cc ya teman-teman. Wah, cakep cuy. Wis, kita ASMR nih, ASMR lakban. Ih. Hah? Kos pisaunya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound. Awas, awas. Nih, wih, udah kelihatan joknya teman-teman. Nih, aku bentuk potong yang sini ya. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Nih, aku lagi ngebantuin Dapa buat ngebuka karungnya ya. Aku buka yang bagian sini. Nah teman-teman, aku buka bagian sini ya. Aku copotin. Nggak bisa deh, ini masih di lakban. Nih, aku copotin dulu nih lakbannya di sebelah sini. Wih, bodinya kebuka teman-teman. Mari, aku penasaran nih. Nanti nih ya, aku nih yang mau motornya kan keren tuh. Sambil vintage-vintagean. Biar ketau. Ish, ceng lempar karung mulu dah. Diem. Ntar kita bales nih, kita lempar karung balik. Kita buka pokoknya sini ya. Wah keren nih, Honda. Aku lagi memotong bagian sininya biar ini ya karungnya bisa kebuka ya. Nih, soalnya karungnya tebel banget. Aku potong sampai karungnya kebuka. Unboxing motor. Kalau dulu kita unboxing kuras, sekarang edisi lain dulu. Unboxing motor sekarang teman-teman ya. Ih, kita kenal potnya, kita buka ya. Wow, wow, knalpot sudah terlihat. Awas, awas, nanti legendanya keluar nih. Huh? Boy, buka knalpotnya. Nih, aku masuk dulu ke bagian sini buat buka knalpotnya. Kok udah nih? Tuin tuh no. Hah? Tuin apa sih? Tuin apaan orang satu? Gak apa-apa teman-teman, walaupun satu keren nih. Wih, knalpotnya. Wih, knalpotnya mirip ini dah motor aku juga. Oh, CB 250T keren, baik, mantap cuk, kena cucu. Ini mana bukanya? Ini kayaknya masih nebel teman-teman. Sangkut, ntar kita putusin. Knalpotnya belum kebuka-buka dan sekarang kita masih mencoba untuk membuka karungnya ya. Gimana sih cara buka knalpotnya? Sangkut cuy. Teruslah mencoba untuk membuka knalpot. Ah, lepas juga. Ya nih. Oke, bagian knalpot udah kebuka. Sekarang waktunya kita ngebuka bagian apa nih namanya, nggak tahu. Oh iya, soft breaker. Nih, ini mah gampang, tinggal diputar. Cakep. Motor aku nih. Motor klasik. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sin in my mind. All I hear is music, watching your mouth move. Damn, you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot. Dapa lagi ngebukain motor kita mah ASMR bubble wrap. Ih, enak nih sore. Kriuk. Ah, lanjut aja ah. Kita bukain motor. Woi. Kardus mulu dari tadi aku cuman. Oke, kita buka nih. Pinjam dong kita. Tukeran. Aduh, tak kenapa. Kita kenapa enggak. Wes, lihat aja ya. Ini udah mulai kelihatan ya body-bodinya, tapi emang agak mungkin pengiriman agak kebanting-banting, jadi ada minusnya bodinya teman-teman. Gak apa-apa, ntar tinggal direstorasi ini. Ini kita fokus bagian bawah aja, atas dapat teman-teman. Ini yang bawah tebel-tebel banget, lihat bodi-bodi. Bentar, oh ini. Ini mah tinggal dipisauin dah, gunting udah bisa lepas. Pisaunya di dapa teman-teman, ntar dapa nih yang motong ini. Takut nih, lihat nih. Keren nih. Akhirnya nih bodinya kebuka juga. Nanti kita mau restorasi ulang motornya ya. Soalnya walaupun udah tua begini tetap ganteng kayak pemiliknya. Cakep nih. Tapi emang apa namanya? Ininya udah pada mati ya teman-teman. Gampang lah. Ntar kita bawa ke bengkel. Si Dapa lagi ngelepasin di shock breakernya. Soalnya masih ada sisa-sisa lakban yang masih nempel. Kan jelek ntar ya kalau nggak dilepas. Makanya kita lepas-lepasin dulu. Ganteng dah. semua yang udah nonton ya. Nanti kita restorasi ulang motornya. Kalau udah hidup, suaranya udah bisa digeber-geber, baru kita vlogin lagi. Pokoknya kalian tunggu aja, nunggu motor ini ganteng kembali. Belum direstorasi aja udah ganteng, apalagi setelah direhab pulang ya. Pokoknya share video ini ke teman-teman kalian yang suka motor, biar nanti tahu info tentang motor. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Dan seperti biasa, see you di next video. Bye-bye. I want it, you know that I'm all, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim. Stop.